lansir cara pengecekan mie, status mie lo atau tidaknya, dan sekalian untuk pembersihan CC. Baik, sekarang kita langsung saja ke pengaturan. Teman-teman bisa scroll dari layar atas ke bawah dan teman-teman lihat ada menu settingan paling kanan atas, klik aja. Nah, sekarang kita ada di menu settingan. Lihat status CC atau status Mi Unlock sekarang di handphone saya Xiaomi Redmi 5 Plus. Menggunakan MIUI Global 11. Sekarang coba kita lihat status Mi Unlocknya. Teman-teman bisa klik versi MIUI selama sebanyak 7 kali. Terlihat ada tulisan Anda sudah menjadi pengembang. Teman-teman bisa kembali ke menu settingan utama dan turun ke bawah. Teman-teman bisa lihat di style tambahan. Nah, di style tambahan ini teman-teman klik opsi pengembang. Di paling atas ada opsi pengembang. Teman-teman klik aja. Ada notifikasi izinkan. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek langsung status Mi Unlock. Teman-teman klik aja. Nah, di perangkat saya saat ini status Mi Unlocknya masih terkunci. Jangan lupa matikan opsi pengembang ini, karena ini saya aktifkan hanya untuk pengecekan status Mi Unlock. Sekarang kita kembali ke menu settingan utama. Nah, tadi saya sempat bilang untuk bersihan CC di perangkat Xiaomi. Teman-teman masuk lagi ke tentang telepon, klik aja dan turun ke bawah. Karena saya menggunakan Redmi 5 Plus dengan MIUI 11, teman-teman klik aja penyimpanan. Bagi pengguna Xiaomi MIUI 11 ya, di paling atas terlihat total storage saya 64 GB dan tersedia 44 GB.
teman-teman kalau mau menghapus data JC, teman-teman bisa klik nah menu ini, nanti data JC nya akan kembali nol karena perangkat ini lagi saya gunakan buat merekam. Kalau ini saya klik data JC nya dengan otomatis perekaman saya gagal. Nah, sekian dulu dari saya teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.